Bagi sebagian orang, ada yang tetap memilih untuk bertahan pada apa yang diyakininya. Meskipun segala ketidakbaikan telah jelas-jelas menampakkan diri. Akhirnya, banyak kemalangan yang tercipta karena akal yang jelas-jelas berfungsi sebagai penopang hati justru tak memiliki kendali saat sebuah rasa terlanjur menguasai. Untuk sesuatu yang hanya tahu bagaimana caranya menyakitimu, hatimu harus keras. Akalmu wajib cerdas. Menjauhlah, meskipun berat, karena pada diri seseorang yang benar menyayangimu, kamu pantas dipeluk erat-erat.